Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RT Karso. Kali ini kita lagi di perjalanan menuju jalan Lio. Ini pas kebetulan ini ada yang lewat. Ibu-ibu habis dari mana nih? Menuju jalan Gunung Lio dengan supir yang sangat handal, yaitu Mas Mansur yang sudah berpengalaman dan Pak Haji Yanto ini. Ini medannya sangat naik sekali, Sobat RT. Kita masih di awal-awal dari arah Cirebon. Dari Cirebon. Kita habis dari Cirebon. Kayak nyambung gitu deh. Untuk Sobat RT dimanapun Anda berada, semoga keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah. Semoga sehat selalu dan kompak selalu. Nengen di anane. Wah, ini samping jalan yang ini pas ada pertambangan. Lagi bertambang di Gunung Lio. Banyak orang-orang yang lagi berrefreshing, lagi pada selfie. Ini di sini sangat terkenal sekali, banyak yang ini banyak orang-orang yang pada selfie pas betul ini. Sebentar lagi memasuki area ini jembatan apa nih Mas? Ini pas musim kemarau jadi airnya kering. Di musim kemarau yang berkepanjangan. Kita ditemani dengan Mas Mansur yang sangat berpengalaman ini, yang sering lewat sini. Ya, Pak Haji, sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Sehat ya Pak. Mudah-mudahan kita di perjalanan si keselamatan ya Pak. Kita nyampe rumah para sehat dan bisa selamat, bisa kumpul lagi bersama keluarganya masing-masing. Jalan Gunung Lio sempat ini.
hujan. Hujan ini pas sempat rete turun hujan. Hujan tapi terang. Namanya hujan poyan. Hujan kita. Tempat kita. Jalan Gunung Lio ini bisa tembus ke Kota Majenang dan Cilacap dan sekitarnya. Ini masih di wilayah Kabupaten Brebes. Tajam, tikungnya tajam, terus medannya tinggi. Luar biasa nih tanjakannya. Hati-hati doain ya. Selip. Lalu nikung terus langsung Selip. Jam pas naik lagi nih, doanya biar selamat perjalanan.
Allah ya Rabbi. Wah. Jalannya kecil, medannya cukup curam. Cukup curam. Karena kayak Gunung Lio, tanjakan Gunung Lio. Tanjakan Gunung Lio nih sudah. Sampai sini lagi, tinggal turunan. Tinggal turunan, belum di puncak. Masih tanjakan sepotong kayak. Nanti kita tembusnya di kot. Jalan. Ya Allah. Nanti tembusnya di Kota Salam. Puncak pas Gunung Lio. Puncak pas Gunung Lio inilah. Tempat. Nah, ini tempat puncak pas Gunung Lio. Udah kita tinggal turun. Nanti tembusnya di Kota Salem. Masih di Kabupaten Brebes. Itu kebo yang ini ya suka liar. Kebo liar. Ayah itu kebo liar. Ayah cerita. Ayah itu ayah opat. Di Sumatera liar. Di sini kerbonya diliarin. Ada yang nyari kerbo tapi dilepas. Tapi alhamdulillah aman, tidak akan hilang. Nanti bisa pulang sendiri ke kandangnya. Keunikannya di daerah Gunung Lio ini.